بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدى منفعا في علم في دارين آمين وكشف رأس رأس ومنكب dan ya membuka kepala ya membuka kepala, waman kibin dan ya membuka mankipnya, muka mankilo pundak, ya, bahu, muka kepala, muka pundak, makruh. Jadi usahakan kita supaya selalu tutup kepala kita ya, pakai songkok. Ya, apalagi santri itu ya. Jangan buka kepala. Songkok, pakai songkok terus ya. Kecuali di rumah tidur ya. <susuk> santri, apalagi santri gitu ya, tutup kepalanya. bahkan di dalam fatul qarib itu kalau kita ya enggak tutup kepala itu enggak diterima kesaksiannya kesaksiannya enggak diterima kamu jadi saksi enggak diterima dalam mazhab kita syafi'i nggak gitu. enggak muruah susah tuh jadiin saksi orang tuh susah enggak gampang <tuh> Bukan asal tua doang, apalagi ya asal muda doang. Bukan asal ustadz doang, bukan ini, ini benar-benar ngamalin ilmu. <ketuk> Usahakan jangan jangan buka kepala biar orang jadi saksi kita sah saksinya, dan juga bukan itu doang yang lain-lainnya juga tutup kepala kita. Dulu pernah saya lagi ke Kandepak satu saat. Ya, ada urusan. Saya pergi ke Kandepak sendiri aja dulu masih ini ya masih masih jalan naik motor nih sendiri kan depan ya itu ya alhamdulillah Allah kasih saya memang kalau kemana-mana pakai songkok ya yang dari masa kecil pakai songkok dari sejak SMP udah pakai songkok terus nih masih kayak gini udah pakai songkok songkok item aja masih kayak gini dari sejak SMP padahal bukan pesantren Allah kasih itu bukan pesantren Kau anak pesantren mau ya udah pantas pakai songkok terus tuh udah pantas ya anak pesantren ya saya waktu itu ya bukan anak pesantren tapi Alhamdulillah oleh Allah dikasih Taufik untuk selalu pakai songkok terus Waktu itu pas saya baru benar di sini ya Baru pindah di sini Ya Mungkin tahun 2011-an mungkin itu Berarti sudah 10 tahun lalu gitu 10 tahun lalu ya. Saya lagi ke sana itu ada seorang salah satu pegawai kandepak yang saya lagi memberikan berkas saya kepadanya. Dia ngomong kayak begini, saya paling sekira mengatakan dia enggak suka gitu ya, sama orang yang selalu pakai songkok terus apa dibilang itu cuma topeng doang ya bahasanya. bahasanya topeng doang ya sekira hai semua ya sekira cuma kamu doang ya topeng doang biar dikata alim begitu ya dibilang minta maaf ya dibilang minta maaf ya saya bukan ini katanya saya kesel aja gitu cuma de depan doang itu ngomong tuh di depan saya gitu <cuma> saya iya nggak apa-apa silakan <cuma> kemudian saya bilang begini e, dan saya juga minta maaf juga ya <cuma> Jadi kan otomatis dia ngomong begitu, dia menyinggung kita juga, kan begitu? <laughs> saya bilang kepadanya, mohon maaf ya, bukannya saya, ya, membela diri, bukan, saya pakai songkok seperti ini, ya, memang dari masih kecil, dari sejak SMP saya sudah pakai, Alhamdulillah, kenapa saya memakai ini? Saya bilang di dalam madhab syafi'i Tepatnya di dalam kitab Fathul Qrib Siapa yang tidak memakai songkok Maka dia dianggap Maka dia tidak dipakai Untuk ya, menjadi saksi Kenapa? Karena enggak muru'ah enggak dijaga muru'ahnya Maka dia enggak dipakai untuk jadi saksi Jadi saya pakai songkok pak Supaya kalau orang angkat saya jadi saksi, saksi saya diterima. Apa yang dilakukan setelah itu? Dia diri, dia peluk saya. Dia minta maaf. Maafin saya. Maafin saya. Enggak ah, apa-apa. Enggak apa-apa. Subhanallah. Minta maaf segitunya dia. Minta maaf sama maaf maafnya. Dipeluk kita. Ya, karena yang namanya juga orang pemerintahan di situ banyak ketemu orang yang macam-macam itu. <laughs> yang kamu doang, topeng doang, banyak yang begitu. Ya, dan dan saya memaklumi itu tapi kalau umpama saya nggak bicara kesian dia, takutnya dia akan menilai secara generalisir, ya. general dia akan menilai secara general, dia akan menilai dia akan mengeneralisir semua orang begitu, padahal nggak semua orang begitu. Ya. Itu yang luar biasa dia bangun, dia diri dari duduk dia diri, lalu dia peluk saya, dia minta maaf kepada saya. Subhanallah. Ya. Maka oleh karena itu peganglah kamu prinsip jaga warok biar warok. Ya. Ini pesan bapak saya dulu sama saya begitu biar warok man ya biar warok. Ya. Pakai songkok. Jaga, jangan melakukan keharaman, dengan sengaja jangan jauhin selagi kita masih diberikan oleh Allah pikiran yang cerdas gunakan pikiran yang cerdas sebaik mungkin jangan kita ya, sengaja melakukan kemaksiatan padahal kita dikasih ilmu oleh Allah dikasih pikir yang cerdas kenapa kita mengkhianati pemberian Allah Ini tentang buka kepala itu sejarah saya enggak lupain itu, <laughs> masya Allah. <laughs> saya juga pernah dulu tentang pakaian sokopia ini. Waktu itu saya ingat betul nggak lupa, masih SMP -nya. ya. Emang alhamdulillah tadi saya katakan tahadus bidya Allah gerakin saya ini semua Allah yang punya gerakan la haula wala quwwata illa billah saya pakai songko sejak SMP umur SMP waktu SMP ada orang ngelihat saya ya, mungkin gimana gitu ya. dia seorang guru ngaji ngelihatnya dengan penuh sinis dari atas ke bawah <guluh> Diliatin tapi pandangnya pandang yang kurang enak ya. jadi waktu itu saya pakai pakai songkok hitam ya songkok hitam nggak pernah pakai songkok putih nggak pernah selalu saya hitam yang karena ini kan saya suruh pakai songkok putih karena ada bisyarah. ya jadi saya suruh pakai songkok putih itu dilihatin dari atas sampai bawah ya. jadi di benak ya, ter terbesit dia sedikit meng ya, menghina gitu ya kok pakai songko bukan anak pesantren pakai songko kemana-mana gitu. pakai songko emang waktu itu kalau orang biasa pakai songko kayaknya gimana gitu kayak tabu gitu ya karena bukan <tuh>, anak pesantren kenapa begitu karena waktu itu saya pengen pesantren tapi nggak punya duit pengen pesantren kagak punya duit pengen banget pesantren tapi nggak punya duit sedih tuh. sedih nangis saya pengen pesantren tapi kagak punya duit ya udahlah gaya gaya anak pesantren jadi. <laughs> makanya ini ya saya buka dengan izin dan kekuatan Allah saya buka pesantren gratis biar orang orang susah orang kagak punya duit bisa biar pesantren tapi kualitas insya Allah kualitas pesantren yang mahal yang bernilai insya Allah bihaulillah wa amin ya Allah wattiba'in wattiba'un dan juga ittiba'un. Jadi buka pundak makruh. Itiba juga makruh. Itiba itu pakai baju. Ya. Apa? <laughs> Dia itu itiba <laughs> seperti orang lagi pakai ini apa? Orang haji tuh Segini gitu dibuka ya. Orang haji dibuka ya sebelah pundaknya kelihatan sebelah ini ketutup gitu. Itiba namanya. Itu makruh. Apalagi kalau telanjang dada, eh jangan, nauzubillah. Jangan suka telanjang dada ya. jangan suka telanjang dada, jangan. Kelatan pundak aja. Makro. Telanjang dada mama um, ya. Salat itu kan ya puser ke bawah. Ini ilmunya ini orang kepinteran ya. Akhirnya sembahyang ke kemben doang sih. Eh, jangan kayak begitu ya. <tuh> jangan. Jadi biar rapi sembahyang. Biar rapi. Dan di luar sembahyang pun kita jangan berbukaan, jangan tutup kepala kita, pakai baju biar rapi. Biasakan biar rapi. Biar wara, biar 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 dipilih sama Allah Subhanahu wa taala menduduki jabatan mulia. Jadi yang menduduki jabatan mulia adalah orang yang waro. Walau min fawqil komisi, komisi sekalipun dari atas gamis. Artinya dia pakai baju gamis lalu dia melakukan itibak. Gitu. Qala ghazali berkata Imam Ghazali fi dalam Ihya la yuraddu rida uhu ya iza saqata illa li uzrin tidak ditolak akan ridanya apabila jatuh ya tidak ditolak maksud tidak dikembalikan ya iya atau juga bacanya la yaruddu begitu Laa yaruddu laa yaruddu ridaa'ahu idza saqata Tidak dia mengembalikan akan ridanya Laa yaruddu ridaa'ahu tidak ia mengembalikan akan selendangnya idza saqata apabila jatuh In lill uzrin katsana karena uzur Jadi kalau udah jatuh nih seroban kita itu jangan nggak usah diambil lagi, udah biarin aja jatuh. Jangan jatuh kita ambil lagi taruh lagi sini lagi sembahyang. Padahal jangan ya. kenapa bisa merusak kehusuan saking pentingnya khusuk. Kamu kalau umpama lagi sembahyang lalu ini jatuh lalu kamu pungut taruh lagi di sini. Pikiran kamu khusus apa mikirin ginian? Ya. Khusus apa mikirin ginian? Udah pasti mikirin ginian ya. Hmm. Mana itu diambil? Hmm. Sudah jatuh ya udah. Ah, hmm. Endak. <tune sound> Endak. <tune sound> Endak. karena uzur. wa misru al imamatu dan yang sepertinya adalah imama wa nahu dan sumpamanya wa kuni dan makruhkan salatun bi mudafaati hadasin salat dengan menahan kencing ya, menahan hadas hadas contoh kabaulin seperti kencing nahan kencing ya. makruh jadi kencingin dulu buang air ke kencingnya dulu pipis wa qitin dan ee -e makruh. Ya solat nahan ee. Wa rin dan kentut ya bau ya angin. Maksudnya nahan kentut, nahan angin. Makruh. Jadi buang dulu kalau mau sembahyang. <laughs> ya, jangan sampai, ya, jangan sampai kita gitu, nahan, kentut nahan, eh -e, nahan, ya pipis kencing. Kenapa begitu? Ya lil hati karena ada hadis yang akan datang wali anna dan juga karena bahwasanya kalau nahan itu nahan kencing nahan ee -e, nahan kentut tuhinul bil khusyuk dapat mencederakan kekhusyuan jadi dapat merusak khusyuk oh, sembahyang Allahu yeah. akbar Allahu akbar bukan mikirin Iya, dia lagi sembahyang tapi mikirin bagaimana supaya jangan kentut. nahan enggak khusyuk jadinya balqala jamun bahkan berkata oleh jamaah satu jamaah in zaaba bi'a batalat jika hilang khusyuk dengan sebab nahan ya hadas tadi batalan so, batal salatnya salatnya batal wa yusannu dan disunnahkanlah baginya tafriqu nafsihi mengosongkan dirinya dari hadas-hadasnya. Disunahkan tuh mengosongkan dirinya dari hadas-hadas. Kok belas sholat ya sebelum salat. Jadi apa? Sebelum salat tuh buang dulu semuanya. Air kencingnya buang, pipis dulu dah. Eh dulu lah, pen kentut kentutin dulu dah. Sama kita mau pergi jalan-jalan naik bus ya, mau yang siapa yang mau kencing kencing dulu dah jangan udah jalan baru mau kencing itu dulu sama kita mau sembahyang kan begitu sebelum berangkat kita udah ya buang Ya, Wa infatatil jama'atu Sekalipun luput oleh jama'ah Sekalipun luput jama'ah Sekalipun luput jama'ah Karena buang air besar Sekalipun Mulas ya, Jama'ah ketinggalan ya, dah biarin Jadi lebih diutamakan kehusuan Daripada jama'ah Jadi penting banget khususnya lebih utamakan kehusuan daripada jamaah. Makanya ada seorang ulama enggak salat jamaah, salatnya sendiri. Kenapa? Khusyuknya. Ya, tapi kamu jangan begitu ya. Takut tak setan mempengaruhi kamu. Saya takut itu. Ya. Takutnya setan menguasai. Ya. Itu untuk orang-orang khas aja. Hmm terlaga-lagaan lah gitu ya. Intinya kenapa enggak sembahyang di masjid? Saya enggak khusyuk. Jadi kalau sendiri saya khusyuk. Kalau benar cakep, kalau kagak benar dosanya melipat-lipat gitu ya. Jangan ya, jangan. Kita biasa aja. Hmm. Walaysa lahul khuruj minal fardi iza tara'at lahu fihi. Dan ya, tidak 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 boleh baginya keluar daripada fardu. Apabila datang ya apabila datang nahan kentut baginya padanya. <laughs> ya. Jadi tidak tidak boleh baginya keluar daripada fardu. Jadi jangan sampai eh, eh, dia itu keluar dari yang perdu Enggak boleh baginya keluar dari perdu apabila datang dengan tiba-tiba tuh izat datang tuh nahan kentutnya nahan kentut nahan hadas ya dia datang tiba-tiba ya kita keluar aja tuh semua yang jangan-jangan kecuali udah kebelet banget gitu ya yang akan mendatangkan madarat baru udah nggak apa-apa <tuh> ya. <tuh> boleh dah kita keluar dah dari sholat kalau akan mendatangkan madarat kalau itu mah boleh ditahan ini yang aram itu adalah sebelum masuk ya lagi takbiratul ihram pengen kentut tahan aja dah entar aja dah nah, ini tapi ketika sudah di tengah itu jangan keluar kecuali madarat lain lagi jadi walaisa lahul khuruj min al fardh enggak boleh keluar dari fardh terus aja sebenarnya wala ta'khirhu idza daqa waqtuhu dan tidak boleh mentakhirkannya ya mentakhirkan perdu, ya Enggak boleh. Apabila telah picik oleh waktunya. Ya. Kalau picik waktunya enggak boleh. Ya, kalau begitu apa? Ya udah sembahyang apa adanya lah begitu. Ya. Yang penting dapat sembahyang. Ya, sambil menahan kentutnya. Ya, sambil menahan kentut. Kalau memang waktunya sudah picik. Jadi enggak boleh sampai dia keluar waktu. Kalau enggak sholat jamaah, lantaran buang ya bersihin diri kita dari hadas itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai keluar waktu ini nggak boleh. Walai ibratu fi zalika bi indal tahrimi. Nah, yang menjadi ukuran ibro tolak ukurnya pada makruh demikian itu itu dengan adanya ya adanya menahan itu menahan ketika takbiratul ihram inda taharumi ketika lagi takbiratul ihram jadi makrunya itu ketika takbiratul ihram tadi ada pun kalau lagi sembahyang itu jangan maka dikatakan tadi apa walaysa khuruj minal fardi nah itu datangnya ketika lagi sholat datang lagi sholat kepengen kentut tahan kalau masih bisa ditahan begitu. Jangan tidur nih, ya. biar paham. Terpahamnya salah lagi kalau tidur tuh. Ini kemungkinan besar pahamnya salah kalau kita tidur. Apa dibilang? Nahan kentut, ya nggak boleh. Nahan kentut. Akhirnya dia generalisir walaupun datangnya waktu sholat. Padahal bukan begitu pahamnya. nggak boleh nahan kentut, iya, akhirnya lagi sholat keluarin aja bret itu, <laughs> kan katanya nggak boleh nahan kentut harus kentut <laughs> ini ada yang kayak begitu, lagi semayang dikeluarin aja bret ini lagi ngaji tidur, begini nih, lagi ngaji tidur itu ada saya itu ada saya sembahyangnya kayak begitu itu dulu saya masih kecil itu ada orang orang tua begitu untuk gede lagi Bro. masya allah <laughs> itu tadi walaihsalahul khuruju minal <welche> fardi ya izatara'at lahu fihi jadi apabila datang tiba-tiba pengen kentut, itu enggak boleh. Di dalam sholat, enggak boleh kita keluar. Apalagi digedein kentutnya. Sengajain, berat. Itu bisa merusak kehusuan orang yang di pinggir mikir enggak? Astagfirullahaladzim. Aturan dia khusus, semayang jadi mikirin tuh orang kentut. Jadi jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. Ini kalau ngaji jangan sampai tidur. Insya Allah kalau yang serius enggak bakal tidur. Iya, aja serius. Yang tidur itu yang enggak serius. Kenapa ya semalam udah tidur, tidur lagi sekarang ya. Mm -hmm. Wayang bangkit dan siogianya ayal akobihi ma lau aradat lahu kobra taarumi fazalat wa alima min adatihi min adatihi Anahu ta'udu ilahi fi salati <laughs> Wayam bagi dan sayogyaknya Sayogyaknya Yutlab, yutlabu ini Sayogyaknya Ayal aqab bahwa ia hubungkan bihi dengannya Dia hubungkan dengannya dengan adanya Ya yeah. Dengan adanya takbiratul dengan adanya menahan hadas, ketika takbiratul ihram dalam makruh, ya, ma sesuatu lau aradat jika datang itu menahan hadas lau bagi orang yang sholat kau sebelum takbiratul ihram. Jadi sebaiknya sebelum takbiratul ihram tuh udah diperiksa-periksain, ya. Fazalat maka dia hilang. Fazalat hilang. Ya. Dia dia tolaknya tu. Ya. Yeah. Ya, yeah, jadi yeah. udah hilang tu. Ya. Yeah. Sudah diperiksa-periksa sebelum solat sebelum tak betul Wa alimah dan dia tahu min adatih daripada adatnya. Anah bahwasannya menahan kentut itu tak akan datang ilahi kepadanya fi solat dalam solat. Ya. Jadi oh, sebelum daripada sebelum daripada tak mau udah diperiksa, diilangin tuh, maksudnya dikentutin, ini di, oh, pengen di e Pengen pipis dipipisin Kenapa nanti ketika kita tahan tadi kembali lagi. Dia datang lagi. Iya. Hmm. Jadi, udah dibuangin tuh, udah dibuangin. Waktu kerahu dan dimakrukan, Ya, yeah. Mihaudlatito Amin, Ausharabin, Yustakulai. Waktu kerahu dan dimakrukan. <laughs> bihadir ta'amin dan dimakruhkan ia dengan hadir makanan dengan hadir makanan aw syarabin atau minuman yustaku yang dirindukan ilahi kepadanya jadi makruh itu Jadi sholat makruh dengan hadir makanan atau minuman yang disenengin. Masya Allah. Jadi mesti apa? Makan dulu, minum dulu, tapi jangan banyak-banyak. Likhom bari muslimin, karena ada hadis muslim. La solata ay kamilata. Kamilatan. Ya, tidak sempurna solat. Bi adrati tu'amin dengan hadir makanan. Jadi makruhnya. Wa la dan tidak sempurna solat. Wa huwa yudafi'uhul akhbasani. Ya, Tidak sempurna salat dan dia itu dalam keadaan ya ditahan oleh dua yang keji ya dua hadas apa kencing dan eh -e, air bau lu wal jadi menahan hadas makruh menahan hadas lagi salat ingat tadi menahannya makruh ketika ya lagi takbirul ihram atau sebelumnya gitu ya, ya takbirul ihram maka oleh karena itu sebelum takbirul ihram kita udah periksa periksa rasanya pengen pipis pipis pengen ee mee pengen buang angin buang angin dah semua ya sebelum sholat red 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 gitu ya buang buang semua dah Nah orang kalau pengen kentut mulu itu biasanya pengen buang air besar. Maka buang air besar dulu dah. Ya. Itu kalau pengen kentut mulu, apa ya kentut mulu ya ini? Itu pengen buang air besar, buang air besar. Insya Allah ntar nggak kentut lagi. Maksudnya nggak kentut lagi. Ya kentut sih maksudnya nggak begitu ya. Jadi kita harus pikirin banget kekhusuan sampai buang air bilangin sampai ya kalau beradu antara khusus dengan buang air ya apa ya jamaah dengan khusus itu masih diunggulkan mengejar kekhusuan sehingga kita buang air ya diutamakan karena untuk mengejar kekhusyukan daripada surat berjamaah masya Allah padahal sholat jamaah itu unggul sekali tapi khusus itu lebih unggul lagi. Allahu a'lam bishawab. Semoga lah wa kuliah salatun fitorikin.